Good morning and morning. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Bisa didengar suara saya dan slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke ya, kita masuk ke prostetik ortotik terminologi. <tuh> terminologi dalam bidang ortotik prostetik. Ini di halaman 37 ya. <tuh> Kemarin ini sebenarnya beberapa sudah kita diskusikan di awal, namun ya namanya Terminologi OP itu kan selalu dipakai Jadi harus mulai mengenal lebih dalam <tuh> Baik prostetik nah, gitu ya, dan ortotik Sudah tahu pastinya Prostetik, prostesis adalah alat pengganti Bagian dari tubuh manusia <tuh> Alatnya disebut alat prostetik <tuh> Contohnya alat-alat prostetik itu ada macam-macam gigi palsu, kacamata palsu, hip palsu gitu. Namun kalau di OP ya tangan palsu sama kaki palsu gitu ya. Nah kalau untuk single prostesis, kalau prular atau jama itu prostesis pakai e, <tuh> ya. Terus ilmu yang mempelajari tentang pembuatan prostesis disebut prostetik orang yang membuat dan mengepaskan anggota gerak prostesis itu disebut prostetis. Nah, ini jangan sampai enggak tahu dan pasti keluar di ujian. Nah, nah seorang OP enggak ngerti perbedaan terminologi nanti enggak terus bagaimana gitu ya. <tuh> Lalu selanjutnya ortotik. Nah, ortotik alat dipakai untuk membuat tubuh kita lurus, mengurangi deformitas, mensupport bagian tubuh yang lemah atau ada penyakit, mencegah kecacatan. Contohnya leg brace, back brace, neck collar, dan lain sebagainya. <tuh> Kalau single satu disebutnya ortosis. Kalau bahasa Inggris ya, ortosis pakai e. Ilmu yang mempelajarinya disebut ortotik. Orang yang membuat disebut ortotis. Nah, nanti kalau kita semua lulus D3 maupun D4 ini nanti disebut prostetis ortotis gitu ya. <tuh> Jadi, karena kita mempelajari keduanya, prostetis ortotis. Nah, lalu kita akan mempelajari mengenai alat-alat yang sudah distandarisasi dalam bidang ortotik prostetik. Nah, penamaannya seperti apa? Penamaan untuk prostesis itu adalah berdasarkan penamaan amputasi. Nah, kalian lihat di situ ada gambar 5.1 itu ya, gambar lower limb amputation. Nah, amputasi Pak, itu... Pak, maaf sebelumnya motong. Itu suaranya terdengar kecil, Pak. Oh, kecil ya. Sebentar ya sekarang keras ya segini keras enggak belum pak boleh diusirin lagi pak <tuk> cari baik gini sudah jelas ya Udah jelas belum sudah pak sudah terima kasih okay. pak oke okay, sudah jelas ya <tuh> baik jadi kalau dalam prosesis kita mungkin mengulang tapi lebih lebih harus lebih paham ya dinamakan berdasarkan amputasi itu dinamakan berdasarkan tulang utama mana major bone atau tulang utama mana atau lewat sendi mana itu amputasi atau pemotongan dilakukan, gitu ya. Jadi kalau tulang utamanya ada tibia, padahal itu ada tibia dan fibula. Utamanya amputasinya di tulang tibianya yang utalang, tulang utamanya tibia. Jadi disebut tibia. Atau sendi mana yang dipotong? Oh, sendi lutut. Berarti ini disarticulation gitu ya. Nah, dulu nama-nama tradisional dalam penggunaannya itu ada misalnya amputasi atas lutut gitu ya namun sekarang sudah berubah sekarang namanya transtibial transfemoral knee disarticulation gitu ya Nah, kalian lihat gambar itu, gambar skeleton itu ya, yang gambar 5.1, lower limb amputation level. Kita lihat paling bawah dari bawah, partial foot. Nah, itu amputasi partial foot amputation. Angle disarticulation, amputasi pada mata kaki atau sendi mata kaki transtibial karena tulang utamanya major bone-nya tibia. Ini disartikulation karena amputasinya pas di sendi lutut, maka disebut ini disartikulation transfemoral karena amputasinya di tulang femur. Hip disartikulation karena ada di hip. Itu ya, lalu hemi perfect Hemi itu separuh, pelvic itu pelvis tomi. Pemotongan separuh Tulang pelvis, gitu ya. Jadi harus paham ini sekarang. Nah, bagaimana kalau itu dibuat prostesis, gitu ya? Nah, ya namanya tinggal nama amputasi belakangnya tambah prostesis, gitu ya. Lower limb amputation itu terdapat tujuh level kalau melalui, menurut gambar ini ya. Nah, jenis prostesisnya ya ada tujuh jenis prostesis. Yang pertama Hemi amputasi yang dilakukan melalui tulang pelvis mengurangi bagian dari tulang pelvis dan seluruh tulang di bawahnya mesti terpotong ya. Nah, <tuh> jadi otomatis kalau pakai prostesis nanti prostesisnya harus ada hip jointnya, ada knee jointnya, dan juga ada ankle joint dan ada footnya. Itu ya hemi prostesis. Bagaimana di amputasinya pas di sendi panggul atau hip hip disarticulation prosthesis. Kalau amputasinya semua kaki diambil, dipotong pada sendinya, sendi hipnya. Pelvisnya masih utuh ya toh. Nah, prosthesisnya ya pasti ada hip joinnya, ada knee joinnya dan juga ada ankle join dan footnya. Bagaimana dengan transfemoral? Transfemoral amputasi itu dilakukan pada tulang paha atau femur, gitu ya. Dan kalau mengamputasi ya makin panjang makin baik supaya daya ungkitnya bagus, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam transfemoral prosesis ada nih joinnya supaya dia nanti duduk bisa nego, gitu kan ya. Dan ada angle join dan footnya. Bagaimana nih disarticulation amputasi? Padat sendi lututnya. Itu ya. Sehingga bentuknya kalau amputasi sendi lutut karena tulangnya femur itu tidak digeraji, dia hanya dipotong di sendinya, maka tersering terjadi N-piring. Jadi ujung puntungnya itu numpu nggak sakit. Nah, lalu prosesnya kita bikin di mana tumpuan ada pada tulang femur ujung itu tadi, gitu ya. Namun karena tulang femurnya masih utuh sedangkan tulang femur itu bawahnya besar misalnya kalian lihat gambar ini ya ini, lah itu kan tulangnya melenduk besar bawah nah otomatis prostesisnya agak jelek bagian bawahnya melendung gitu jadi secara kosmesis secara bentuk kurang bagus namun secara fungsi bagus selanjutnya transtibial transtibial amputasi itu dilakukan melalui amputasi melalui tulang betis itu ya atau kempol bahasa Jawanya tungkai bagian bawah ini amputasi yang paling sering terjadi prosesisnya ya terdiri dari soket ada petis, ada foot itu ya seperti gambar 5.4 itu Bagaimana dengan angle disarticulation? Angle disarticulation, kalian lihat gambarnya itu. Lah kok besarnya sama seperti transtibial? Iya, karena dalam ankle disartikulasi ini amputasinya pada tepat pada ankle joint lah numpu nggak numpu sakit kalau numpu sakit otomatis tumpuannya harus di lutut kalau numpu nggak sakit baru dia tidak perlu tumpuan di lutut jadi prosesnya bisa pendek separuh betis gitu ya nah dalam penjelasan itu ya amputasi ini dilakukan tepat pada ankle joint Biasanya di hilpet Heel pad. Heel pad itu gelamaan atau kaki itu kan ada bagian telapak yang kuat ya itu ya kasar dan kuat nah itu kadang dipotong ditempelin di bawah supaya bisa numpu karena dengan menumpu itu bagus itu ya nah selanjutnya parcel foot parcel foot itu sebagian kaki kaki itu delamaan itu ya kalian harus tahu bahwa kaki itu ya cuman telapaknya itu bukan seluruhan parcel foot itu ya namanya food, bagian food bisa saja cuman depan, tengah, belakang. Nah, maka ada disebut saim, copat, lisfrang gitu ya. Nah, ini jadi kaki palsunya ya atau prosesnya ya cuman kayak sepatu gitu, namun ada yang modelnya pakai silikon. Jadi kelihatan jari-jarinya. Bagaimana dengan upper limb amputation. Upper limb amputation, kalian lihat gambarnya itu kan ya ada shoulder disarticulation itu jika amputasinya di shoulder four quarter itu. Nah tulang yang itu misalnya terpotong sebagian itu disebut four quarter. Transhumeral itu tulang humerus terpotong. Nah elbow disarticulation gambar 5.7 itu ya dia mati itu ya pasti sendi elbow transradial karena di situ ada rib radial dan ulna tulang utamanya kan radial major bone-nya disebut transradial Risk disendi, wrist disarticulation amputasinya pasti sendi wrist dan partial hand penjelasannya four quarter yang amputation ya karena penamaan proses itu berdasarkan level amputasinya ya jadi kalau four quarter ya four quarter prostesis ya, gitu ya Amputasi ini dilakukan antara leher dan shoulder itu ya. Jadi shoulder-nya kepotong separuh. Gitu ya. Shoulder blade-nya terpotong separuh. Jadi sangat jarang dilakukan. Lalu solder disarticulation pada sendi solder, Prosesnya gitu ya ada shoulder joint-nya, ada elbow joint-nya, ada wrist joint-nya gitu ya. Dan terminal device-nya. Transhumeral itu amputasi pada tulang humerus. Prosesnya ada soketnya, mestinya ada elbow joint-nya ini ya. Nah, dan wrist joint-nya. Dan kalau yang gambar 5.9 ini dia pakai hook terminal device-nya biar dia bisa pengganti tangan. Jadi bukan kosmetik agar biar bisa fungsional itu ya. Bagaimana dengan elbow disarticulation itu amputasi pada tuh, sendi siku ya tuh, dilakukan pada sendi siku. Stamnya panjang, ya kuat, ya kan prosesnya bagus. Nah, namun lebih nyaman dipakai. Bagaimana dengan transradial? Transradial itu amputasi pada tulang radius ya, pada gambar tulangnya tadi. Ya, otomatis sendiri sendi sikunya nggak perlu, ya kan? Nah, yang diperlukan adalah soket dengan terminal device. Terminal device itu telapak tangan, ya. Terminal itu ujung, device itu alat-alat paling ujung, ya. Alat paling ujung bisa bentuknya telapak tangan, bisa bentuknya garpu bisa bentuk eh, cakar bisa bentuk eh, macam-macam cutter sesuai fungsinya misalnya itu kasih gergaji itu biar untuk menggaji ya bisa saja <tuh> gitu ya bagaimana dengan disartikulasi amputasi pada sendi pergelangan tangan itu ya nah itu juga <tuh> lebih nyaman tapi bentuknya kurang bagus kalau zaman sekarang bisa pakai Uh, silikon gitu ya ada resletingnya lalu yang ini partial hand sebagian telapak tangannya aja yang teramputasi nah biasanya kalau amputasinya yang di jempol kan jempol itu utama nah itu harus bisa difungsikan <tuh> itu ya nah kita uh, hari ini sampai di penamaan prostesis dulu ya baru besok penamaan ortose sampai di sini ada yang mau ditanyakan monggo saya pak izin bertanya silakan silakan untuk yang bagian four quarter itu yang uh, tulang belikatnya nah iya itu selangkanya Ikut dipotong, atau enggak ya, Pak? Maaf Pak, izin bertanya. Untuk minggu depan itu kan kita UTS, Pak. Untuk mata kuliah Bapak di hari Kamis atau hari lainnya, Pak? Terima kasih. Oh iya. oh ini tadi saya termut ya. Jawab. Belum terjawab ya. Maaf, maaf. Yang pertanyaan mengenai four quarter tadi sudah terjawab belum? Belum, Pak. Oh ya sudah, saya ulang dulu soalnya termut sendiri. Jadi four quarter itu amputasinya ya tulang <tuh> skapulanya ya inilah paling gampangnya. so, tulang bentuk segitiga dan tulang kecilnya ini bisa teramputasi kedua-duanya tapi separuh saja gitu ya. Ada dokter yang mengamputasi tulang yang kecil ini dibuang supaya lebih nyaman. Ada yang masih dipertahankan. Ya tergantung pengamputasinya karena apa? Kalau dia kecelakaan bisa saja sudah terpotong separuh gitu ya. Nah, <tuh> ya sudah kita sebagai seorang OP apapun amputasinya kita terima. Jadi kan soldernya sudah jadi terpotong separuh. Nah, prosesinya seperti apa? Ya tidak persis seperti solder disarticulation ini. Kalau solder disarticulation ini kan baunya masih ada bisa untuk cendolan. Kalau kita bikin four quarter bentuknya seperti jaket. Jaket yang dari sisi ini yang kiri ya, itu kanan juga ada. Nah tumpuannya malah yang sisi sebaliknya. Nah yang bagian sini nanti malah kita kasih tambahan itu agar bisa untuk cendolan komponen bahu dan elbu dan tangan dan lain sebagainya. Jadi bentuknya kayak jaket gitu ya, kayak jaket. Nah kalau shoulder disakulasi kan bahunya masih ada. Nah itu <tuh> beda, bedanya di situ itu itu pertanyaan yang solder eh, yang apa tadi four quarter pertanyaan selanjutnya yang pertemuan selanjutnya UTS gitu ya ya ternyata besok UTS ya besok kita UTS sesuai waktunya nanti UTS-nya pakai Google Form ya jadi soalnya apa namanya pilihan ganda pilihan ganda tinggal ngeklik 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 gitu ya nanti keluar nilainya gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lain? Ada kisi-kisinya enggak, Pak? Nah. Kalau kisi-kisinya ya semua yang saya ajarkan saja ya. Namun ya nanti tak kasih lah kisi-kisi apa saja gitu ya di Beberapa hari ke depan nanti diingatkan ya. Saya nah, ada lagi, kalau enggak ada ya sudah, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Ini nanti saya save, saya share di YouTube ya, supaya nanti bisa untuk dipelajari lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa baca. Apa namanya? UTS pengen Google Form. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.